mencuat wacana yang mengusulkan agar hak angket DPR dikulirkan untuk menyelidiki dugaan kecurangan pelaksanaan pemilu 2024. Usulan tersebut datang dari Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ganjar meminta dua partai pengusungnya di DPR, yakni PDIP dan P3 untuk menggunakan hak angket mereka. Dilansir dari situs resmi DPR, hak angket adalah hak untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Ganjar berpandangan kecurangan pemilu 2024 sudah dilakukan secara terang-terangan. Bahkan, Ganjar mendorong kubu Anies Baswedan Mohaimin Iskandar untuk menggunakan hak angket terkait kecurangan pemilu 2024. Ganjar menyebutkan dibutuhkan komunikasi antara kubu pasangan Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud untuk memuluskan wacana hak angket ini. Menurutnya, dengan keterlibatan Nasdem, PKS, PKB, serta PDIP dan P3, maka hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu dapat digolkan oleh lebih dari 50% anggota DPR. Ganjar turut menyiapkan rencana lain jika hak angket DPR tidak gol. Dia akan mendorong penggunaan hak interpelasi DPR. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menegaskan, Partai Koalisi Perubahan siap mendukung hak angket yang akan digulirkan untuk penyelidikan kecurangan pemilihan umum. Sementara itu, Presiden Joko Widodo mengatakan hak angket merupakan hak demokrasi, sehingga tidak apa-apa jika dilakukan.